Hai korang, assalamualaikum. Welcome back to Azina Haris channel. Today dia nak buat Ninso House. So dah lama gila dia tak buat Ninso kan. So yeah, let's go guys. Banyak sangat beli item Ninso. Tapi adalah sikit yang beli dekat Ninso. Okay, sebab dia sangat-sangat dekat dengan tempat Rin. Sangat-sangat dekat. So dekat tu dia balik sekarang. So yeah, Rin akan tunjukkan korang apa barang dia, okay? Okay, untuk first item Rin ada pop tissue ataupun makeup tissue, okay guys. So ini dia nama Ninso. Sebab sangat tisu basah korang. So ni belilah satu ni. Memang cantik gila untuk design dia pun lawa gila ni kan. So Rin beli satu je. So, sebab Rin tak ada nak sempatkan buat video kat situ. Tapi insyaAllah kalau ada next kalau Rin pergi lagi, Rin akan buat video sikit. So Rin akan jumpa banyak lagi barang-barang menarik kat situ, okay. Item Rin ada scarf. Cantik gila scarf Ninso ni. Ninso, okay. Kita buka. So cantik gila, okay. Nice gila. Dia ada dia punya ni. Dia suka sangat kalau kat rumah. Kalau Rin nak apa-apa nak sediakan ke apa ke, dia pakai scarf je senang. Adalah susah gila kan. So rimah tu rimah kata. So dia belilah satu scarf. Okay, sebenarnya dia tahu scarf satu. So nanti ada scarf satu. Yang ni memang dia sangat suka. Okay, sangat suka. Dia comel, dia pun comel juga. Sama dia comel. Tapi dia yang panjang sikit. Yang ni dia macam ni. Dia macam rata gini. So senang. So macam kemas lah. So yang ni is nice. Warna hitam. Daisy, okay. So cantik. So dia buat korang Ninso, okay. Cantik je dia dekat Ninso semua scarf. Oh gila. Cantik. So ni dah pakai scarf ni. So cepat memang cantik. Tak payah tak pakai scarf ke ataupun pakai scarf korang. So next Rin ada beli bekas-bekas untuk lampu lah. So ni Rin beli bekas yang untuk ikat. Ni silap Rin happy ni. Ni semua ada lagi scarf ni tu. Lepas tu Rin memang beli untuk letak bumbu atau apa kata barang-barang dapur punya cara 400 gitu. So Rin beli bentuk yang macam ini. So nice gila, cantik kalau korang. Mereka berbaloi kalau korang beli tau. So next Rin ada yang ni. Nah, ini pun air raya punya. Maksudnya stok ada stok dekat ni, so tu banyak sebenarnya. So dia keluarkan lagi yang ini. So ya, yeah. Dia boleh nak letak dekat garam ke apalah whatever. So memang berbaloi kalau korang beli tau. Okay. Untuk last item ni ada plastik ni. So plastik bag ni. So guys, cantik gila. Sumpah lawa. Okay, so nice memang. Kalau korang pergi situ wajib korang beli satu tau. Jangan lupa beli tau, cantik gila sumpah. Sekarang ni Ninso dah ada keluarkan plastik bag macam umat kat sana. So korang wajib beli tau, okay. Okay, itu daripada Rin. Satu bekas kepada korang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa the next video, okay guys. Assalamualaikum. Bye korang. Jumpa lagi.